Iya. Sudah dilengkapi power deck door. Ini power deck door-nya pasang sendiri, teman-teman. Variasi standard cross, teman-teman. Iya. Variasi standard cross paling depan ya, untuk yang pertama ini kita bahas. Oke. Lanjut lagi ini proses habis scoring, teman-teman ya. Kita melihatnya detailnya. Kalau hasilnya juga dijamin mulus ini kerjanya. Coating dan variasinya, teman-teman ya. Di bengkel di salah satu bengkel di Makassar. Ini apa namanya? Variasinya namanya outer handle, teman-teman ya. Expander ini. Nah, itu Bung Madi ya. Madi ini kita lihat lagi di bagian dalam, kita buka ya. Ini namanya silikon samping. Kalau untuk kita nyala. Jadi kalau aslinya ini enggak ada ini, teman-teman ya. Enggak ada ini tambahan semua. Sudah dilengkapi talang air. Talang air ya. Bagian depannya ini, teman-teman ya. Bagian depannya sudah pakai tali, teman-teman. Elip untuk tangki bensinnya dia yang pakai variasinya chrome, teman-teman ya. Kita bahas lagi untuk yang video sebelumnya saya bahas ini, bahas yang hitam ya. Kali ini saya bahas yang chrome. Kenapa saya bahas yang chrome? Biar ini ya, biar lebih jelas, teman-teman. Ntar jadi banyak opsinya ya, mau pakai apa, variasi yang chrome atau yang hitam. Lihat dalamnya tuh, silikatnya sudah menyala, teman-teman. Cas. Ya, ini sudah dilengkapi talang air ya. Ya, ini talangnya talang air yang gaul, alias yang bagus. Ya. Untuk harganya bisa datang langsung hubungi Pak Madi di SJM ya. Sama ini. Ini pelaknya pakai ini, pakai Rinoke. Bagian belakangnya ya, teman-teman ya, kita melihat tanduk depan. Tin, tolong bukain pintunya, Tin. Ya, kita itu yang punya ini, yang punya elektrik, Pak. Ya. Ya, sudah dilengkapi power deck door, teman-teman ya. Ya, bisa expander ini memang sudah jos. Untuk masanya di ini kalau mau tutup pintu ini. Iya. Loh. Sudah dilengkapi power deck door. Ini power deck door-nya pasang sendiri, teman-teman ya. Beda sama dari showroom, ini expander cross. Maksudnya begitu.
Nah ini Bung Martin ini lagi pasangnya nih. Instalar handal dari SM Audio Makassar teman-teman ya.